Bon. Lo kenapa sih? Dok, bensin gua habis. Kayaknya pom bensin masih jauh, Dok. Ya udah, Bon. Nikmati hari lu ya. Itu sih udah jadi resiko lu. Gua jalan duluan. Assalamualaikum. Enggak bisa. Oh. Jangan pergi dong, tinggalin gua dong. Please dong, di sini aja dong. Dong, jangan dong. Dong, lu lihat. Dong, lu lihat. Pohonnya gede banget dong. Ntar ada nengkreng di situ. Aduh, dong, gua takut dong. Ya terus mau lu gimana? Dong, gua takut dong. Bagaimana ya? Sini, Dar. Gua pengen ngomong. Baik, baik. Bensin lo kan masih banyak, dok. Masih aman. Gua pakai motor lo. Gua cari bensin ke depan. Nanti gue balik lagi ke sini bawa bensin yang buat gue. Nah, lu tunggu di sini deh. Cakep nggak? Cakep banget ya. Betul kan? No, gue nggak like sama ide lu. Kalau emang lu maunya begitu, mau beli bensin dulu, yang ada tuh gue yang pergi ke sana menggunakan motor gue, menggunakan bensin gue. Lu yang nunggu di sini dengan motor lu itu yang nggak ada bensinnya, ya? Oke? Okay? Oh, ya. No, nggak bisa. Gue takut dong, gue takut. Motornya pohonnya gede dong. Motornya gue kenal deh. Dani, Bo. Dani. Gue gak mau ribut, Tok. Ini lagi lebaran, Dok. Ya, gue juga gak mau ribut. Siapa yang mau ribut, sih? Dok, jangan kabur ya, Dok. Lu tau kan, gue lagi kehabisan bensin. Gue gak bisa bawa motor. Gue malah dorong motor. Gak bisa, Dok. Iya, Baon. Gue juga gak setega itu kali sama lu. Masa gue tinggalin lagi masalah begini? Tenang aja. Tenang. Oh iya, kayaknya kita belum lebaran ya? Iya. Lebaran? Kamu udah baik ya? Ini baru saja ngajakin lebaran deh. Udah insaf dia. Kita salaman aja yuk. Ya, salaman kali ya? Gua ragu tapi dong. Ya udah gak apa-apa, niat baik, Pak, niat baik. Minal aidin wal faizin. Bro, minal aidin wal faizin, Pak. Motornya ada kuncinya. Tutup. Lu ada selang gak? Ada selang gak? Ada, tapi buat apaan sih? Ya, ambil. Takap. Ada, dok, ambil tuh botol, dok. Takap. Ini kerjaan anak motor. Pinteran juga lo, Baon. Ini nggak boleh disering-sering nih, Baon, ya. Darurat doang ini, ya. Udah, cukup. Nah, udah, biarin aja motornya. Untung, ya. Ada paket tuh aja. Tapi belum nyampe sana, waktu situ. Cakep. Nomor lo, gue bisa sendiri. Lo gak usah bantuin gue. Ya udah, kalau emang bisa sendiri. Mau banget ya udah kalian bikin begini. Lo berdua gak apa-apa? Wah, gak apa-apa. Aman. Kan. Untung aja kal ada Pak Ketu aja. Kalau nggak, kita udah jadi buliannya Pak Ketu. Itu tuh Falcon. Hansi lo berdua. Ya udah, yang penting kalian nggak apa-apa. Balik yuk. Ayo. Si Dani nggak apa-apa kok.
dia gak luka parah. Wah, like gua. Sekarang ketu kita udah jago tahan emosi. Gua like deh. Mantap, Pak Bro. Makan selo. Ah. Ayo balik. Ayo. Ayo. Bisa sendiri kan? Bensin gua pakai habis lagi.